ada kalanya kita melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh untuk menyelesaikan sebuah urusan. Ketika sampai ke tempat tujuan dan menyerahkan berkas yang diperlukan, ternyata ada berkas yang kurang atau tertinggal, misal ijazah, akta dan sebagainya. Kita bingung mau pulang waktu yang tidak memungkinkan. Jangan khawatir, ada solusinya, yaitu dengan menyimpan data-data penting secara online. Tinggal kita download dan cetak. Media tersebut adalah Google Drive. Mari kita pelajari apa itu Google Drive. Adapun cara menggunakan Google Drive adalah dengan terlebih dahulu membuat akun Google atau Gmail, kemudian masuk lewat akun Google tersebut, pilih aplikasi, kemudian pilih Drive, kemudian pilih Drive. Di sini akan dijelaskan cara mengunggah berkas ke Google Drive adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol New yang berwarna biru di pojok atas jendela Google Drive sebelah kiri. 2. Klik File Upload pada menu drop-down yang muncul. 3. Tunggu hingga jendela File Explorer muncul dan pilih berkas yang hendak kita upload. 4. Klik Open. Selanjutnya berkas akan diupload ke Google Drive. Sedangkan cara mengunduh berkas di Google Drive, 1. Klik link pada Google Drive yang mengarah ke file yang hendak kita unduh atau masuk ke Google Drive, lalu cari file tersebut. 2. Klik icon tanda panah ke bawah. 3. Tunggu hingga proses download selesai. Fungsi lain dari Google Drive adalah 1. Untuk membuat dokumen Google Doc. 2. Untuk membuat lembar sebar Google Sheet. 3. Untuk membuat presentasi Google Slide. 4. Untuk membuat formulir, soal, dan lain-lain Google Form. 5. Untuk menggambar Google Drawing. Halo kawan animasiku, demikian penjelasan tentang Google Drive, sehingga kita tidak lagi khawatir ketika memerlukan berkas penting. Semoga bermanfaat. Terima kasih.